Shuttle ini telah membantu penanganan COVID kepada gelombang COVID kedua, terutama pada saat puncak-puncaknya di Kudus. Kami telah membantu rumah sakit dari Kudus yang produksi sampah medis COVID-nya sangat meningkat. Pada kesempatan ini juga izin Bapak Panglima mohon doa restu dan dukungan bahwa kami punya mimpi Rumah Sakit Batu Gratama memiliki pavilion prajurit dengan 7 lantai dengan kemampuan ataupun spesifikasi bisa didarati helipad. Di eranya sekarang itu untuk evakuasi udara itu sangat penting mengatasi kegawat daruratan pada saat seandainya terjadi bencana massal ataupun bencana kecelakaan massal di jalan tol, sehingga perlu gerakan cepat. Sementara kita memiliki modalitas yang bagus adanya penerbat di Semarang, dan ini inspirasi kecelakaan dari tahun yang lalu MI-17. Nah, berikutnya kami izin melaporkan Bapak, selama hari ini kami melaksanakan bakti sosial, di mana hari ini kami melaksanakan bakti sosial pemberian alat pendengaran kepada para penanggapan TNI yang sudah mengalami gangguan pendengaran. Tentunya dari pantauan besok ini menjadi momentum yang penting kita untuk memperhatikan pada mereka penanggapan yang telah mengalami gangguan pendengaran dengan pemberian alat pendengaran gratis. Sejumlah 67 orang telah kami laksanakan screening dilakukan oleh dokter spesialis PHT, pemeriksaan audiometri, dan telah dilakukan fitting. Rencana hari ini akan kami berikan alat bantu dengar. Izinkan kami juga, Bapak Panglima, kami melaporkan bahwa bakti sosial operasi kooperatifan, yaitu operasi pemberian alat bantu dengar yang ditempatkan di dalam telinga pasien pada anak. Dan anak ini diindikasikan karena dari lahir sudah tidak bisa mendengar. Rencana operasi ini akan kami laksanakan besok bersama tim medis Rumah Sakit Bakti Wiratatama, tim medis Rumah Sakit RSBAD, tim medis Rumah Sakit Dr. Kadati Semarang, dan tim ahli otologi dari Jakarta. Tentunya anak yang dari kecil sudah tidak bisa mendengar, otomatis tidak bisa belajar kata-kata akhirnya bisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nando, anggota Rumah Sakit Bakti Wiratama Semarang. Saya adalah orang tua dari anak biasa. Anak saya sejak lahir tidak bisa mendengar. Kami ingin anak saya bisa mendengar dan tumbuh seperti anak lainnya. Saya berharap anak saya dapat diikutkan operasi umbar koklea pada kegiatan bakti sosial operasi umbar koklea hari ulang tahun kesehatan angkatan darat ke-76 dan hari pahlawan. Demikian harapan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami laporkan juga bahwa kegiatan ini kerjasama yang baik antara Satuan TNI, Komite BGBKT Pusat dan Daerah, yaitu Komite Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian dan para dermawan dalam rangka mendukung program Sound Hearing 2030, di mana setiap penduduk Indonesia mempunyai hak untuk memiliki derajat kesehatan telinga dan pendengaran yang optimal di tahun 2020 dilaksanakan untuk Satuan TNI. Saya adalah orang tua dari Ananda Atikwan Hijal Ramadhani. Anak saya sejak lahir tidak bisa mendengar, dan saya ingin anak saya bisa mendengar dan tumbuh seperti anak yang lainnya. Saya berharap anak saya dapat diikutkan operasi umbar koklea pada saat kegiatan bakti sosial operasi umbar koklea
di hari ulang tahun kesehatan Angkatan Darat yang ke-76 dan hari pahlawan. Demikian harapan dan dari saya ucapkan terima kasih. Tentunya operasi ini baru program yang akan kami laksanakan besok merupakan suatu kegiatan yang mulia untuk mengatasi komunikasi dan masa depan anak agar lebih optimal dan pada akhirnya menjadi anak yang menjadi berkualitas. Semoga anak-anak ini menjadi anak yang bisa jadi dokter, presiden, dan lain-lain. Rencana izin melaporkan bahwa Bapak Panglima, kami merencanakan 3 pasien anak tersebut dari Satuan Angkatan Darat. Jadi disampaikan dari anggota Rumah Sakit Patimura Tantama sendiri, dari Kepat-Kepat, dan dari anggota Kesedapan Bukul. Dan proses rencana operasi ini telah kami laksanakan screening dan sudah kami lakukan pemeriksaan medis, baik pemeriksaan BERA, MRI, CT scan, dan lain-lain, dan telah dilakukan analisa oleh tim medis otologi baik berasal yang dari Semarang, Jakarta, selasa dilakukan teknik kelamitan untuk menentukan layak tidaknya dilakukan operasi. Semoga dengan kegiatan peresmian dan bakti sosial hari ini berjalan dengan lancar dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh dokter Andi pada di rumah sakit ini adalah sesuatu yang patut kita apresiasi, sama dokter Andi dan teman-teman semua yang lain dan sudah menjadikan anak tuli bisu menjadi anak yang bisa bicara dan punya masa depan. Memang tadi Bapak Pangda menanyakan mahal ya? Iya mahal Pak, satu mobil untuk satu telinga ya. Kalau orang mau nyumbang, saya mau nyumbang 100 juta kalau untuk anak ini gak cukup ya? Gak cukup. Wah, saya mendingan nyumbang orang katarak operasi, sudah dapat 10 orang. Nah, banyak sekali kayak gitu, tapi anak-anak ini mereka butuh sesuatu yang akan menjadikan dia, mungkin dia bisa jadi presiden, bisa jadi Pak Jenderal ini ya. Nah, itu yang sering orang tidak memikirkan. Nah, kita harapkan pada suatu kali akan berdiri suatu komite khusus PGPKT, TNI, dan Polri. Mungkin nanti bisa kita berjuang bersama. Kemudian satu lagi yang diperjuangkan oleh Dr. Andi dan kita semua adalah program dari WHO, Life Happy for Elderly. Jadi orang tua kita, ya, bapak kita, nenek kakek kita, mungkin saya sendiri juga sudah elderly nih ya, tentu mengalami ketulian, namanya presbikusis. Itu secara alam karena memang ada kerusakan kepada organ-organ pendengarannya. Nah, janganlah mereka dibiarkan sampai tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara sama keluarga, sama cucu, karena gak nyambung ngomongnya. Jadi anak cucunya, keluarganya, teman-temannya malas bicara sama dia. Akhirnya dia dari kesunyian, terpencil, dan bisa timbul keluhan-keluhan fisik, sakit, tulang. Nah, dengan memberikan APD seperti yang terserah dokter Andi, para orang tua ini bisa mendengar, bisa bercanda dengan anak cucu, keluarga, teman-temannya, bisa bersosialisasi. Jadi di sisa akhir hidupnya ini bisa hidup ceria, bahagia. Ya, itulah yang salah satu program WHO yang dikerjakan oleh Dr. Andi di sini. Demikian dari kami, semoga nanti pembentukan komite PGPKT khusus TNI Polri ini bisa terlaksana, bisa menyebarkan penanggulangan PGPKT di kalangan TNI Polri. Tentu ini sangat penting karena kalau tentara sehat, kita rakyat aman dan selamat. Berikutnya Bapak-Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkolaborasi bersama-sama tadi disampaikan Dr. Andi yang nanti besok akan melaksanakan operasi koklea. Semoga besok operasinya berjalan dengan baik,
lancar, sukses. Terima kasih Bu Dr. Damayanti, terima kasih kepada semua rumah sakit yang akan berpartisipasi besok. Dan selamat kepada bapak-bapak, ibu, dan putra-putrinya besok akan dioperasi. Tolong didampingi, bapak ibu sabar, setelah operasi ini perlu mungkin pendampingan kepada putra-putrinya, sehingga putra-putrinya dalam waktu secepatnya bisa berbicara dan bisa berinteraksi kepada masyarakat, kepada lingkungan dan semuanya. Dan kepada bapak ibu sekalian yang mendapatkan bantuan pendengaran dan selamat, semoga ini bisa membantu bapak ibu sekalian sehingga tadi disampaikan Dr. Damayanti supaya tidak miskomunikasi antar orang, antar keluarga dan sebagainya. Terakhir dengan mengucapkan alhamdulillah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan bersama menjadikan amal ibadah kita semua dan pengabdian kepada negara dan bangsa serta masyarakat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.